memperingati HUT Persit Kartika Chandra Kirana ke-73 dan HUT ke-21 Kementerian BUMN tahun 2019. Korem 162 Wirabakti bersama Kementerian BUMN menggelar bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pasar murah di lapangan Sangkareang, Mataram. Sontak terlihat antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi lokasi. Acara bakti sosial ini sudah disiapkan pada 6 stand untuk sembako murah dan stand kesehatan sebanyak 2 lokal. Sementara itu, satu buah paket ada yang berisi beras sebanyak 2 kg, minyak goreng 1 kg, gula 1 kg, dan mie instan 3 buah dan juga paket yang berbeda berisi beras 1 kg. Menurut salah satu warga yang mengikuti kegiatan pengobatan gratis ini, Wayan Warning mengatakan bahwa acara bakti sosial ini merupakan kegiatan yang positif dan bagus, lantaran dapat membantu orang yang tidak mampu. Masyarakat juga dapat berobat dengan target yang akan diberikan oleh penyelenggara. Ini ya, sangat bagus sekali, karena dapat membantu orang-orang yang tidak mampu bisa dapat berobat sesuai dengan target yang akan diberikan oleh penyelenggara. Kita dapat melakukan pengobatan yang lebih tersebar, bukan kubun anaknya, lebih dari sistemnya, yaitu harus makan sebab tekanan darah tinggi itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Korem 162 yang telah menyelenggarakan pengobatan gratis dalam rangka HUT Persik ke-73. Semoga sukses selalu. Semangat. Masyarakat pun berharap agar kegiatan yang dilakukan Korem 162 Wirabakti ini dapat terus dilakukan dan tersebar di berbagai wilayah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GetTV.